fasilitas umum. Kompetisi swasta, iya. Terus sama yang punya di kontrak, kalau yang memakai bayar 2.000, kalau ini kencing mandi 4.000, iya. Untuk perawatan. Kenapa nggak gratis ini fasilitas? Yang punya siapa? Bapak Agus. Yaudah, nanti ditelepon Pak Agus, kenapa toilet aja mesti bayar, kan kalau udah bisnis bensin, iya nggak? Kepada Direksi Pertamina, saya mengharapkan fasilitas umum seperti ini harusnya gratis. Karena kan sudah dapat dari jualan bensin. Udah gitu ada juga toko kelontong. Jadi masyarakat mestinya ya mendapatkan fasilitas tambahan. Saya minta Direksi Pertamina harus perbaiki. Dan saya minta nanti seluruh kerjasama dengan pom-pom bensin swasta yang dibawa Pertamina juga toiletnya nggak boleh bayar, harus gratis.